Oke, okay, let's go. Nyanyi dengan buset. Lagi bersama gua di Du Channel. Selamat datang, gua ucapkan buat lo semua yang baru bergabung ke channel gua ini. Gua harap lo semua enjoy, aman, and santuy. Dan jangan lupa kalian subscribe sebelum menonton ke videonya. Pada segmen kali ini gua bakal menyuguhkan video tentang beatbox lagi-lagi men. Nah, ini dia persembahan daripada si King Inertia ya. Untuk wildcardnya di ajang Beatbox Battle United 2022. Wow, let's go. Kita akan menonton ya. Dia ini mengcover lagu, mengcover beat gitu ya, yang berjudul Collard Greens. Collard Greens. Wah, keren banget ini. Pasti ini dia mengedepankan yaitu suara seperti biasa men, yaitu inward bass ya. Wah, let's go lah ini. Kita akan menonton ya persembahan daripada si King Inertia ini, man. Oke, langsung saja. Ini dia King Inertia. Let's go. Yes, I have the time travel syndrome. Oh, ini nih, man. Oke. Openingnya seperti biasa ya, King Inertia. Ah, King Inertia. Wow, di alam terbuka ternyata. Oke, let's go. Oh yeah. Produced by David. Oke. Nyanyi dengan buset. King
King Inertia, perfect King Inertia. Wah, gak ada obat ini. Gak ada obat itu men untuk King Inertia. Perfect. Berikan aplaus dulu. Ha, itu dia persembahan daripada si King Inertia ya, untuk mempersembahkan wildcard-nya di ajang Beatbox Battle United 2022. Banget dia membuat beatnya di alam terbuka ya, dengan konsep yang seperti biasa originalnya, yaitu inward bass ya, dengan dibalut dengan musikalitas yang sangat ciamik yang enak untuk kita dengar begitu ya, dan dengan ya mendukung lah ya suasananya gitu, suasana hutan-hutan di tengah salju gitu loh, sangat bagus lah ya konsep daripada videografernya itu gitu, men. Wah, masuk lah ini. So, Pak Eko, langsung sajalah kita akan menonton lagi sekali ya, persembahan daripada si King Inertia untuk mempersembahkan wildcard-nya di ajang Beatbox Battle United 2022. Wah, langsung sajalah. Ini dia. Let's go. Kita tonton lagi sekali. Oh, ini dia, men. Okay, let's go. Kita tonton lagi sekali ya. King Inertia. Okay, let's go. King Inertia. Oh, yeah. Sebentar. Yang seperti gua bilang tadi ya, di awal ya, bahwa dia menggunakan konsep di luar ruangan ya, yaitu di outdoor. Wah, dengan dibalut dengan musim salju dan juga ada hutan-hutan yang di pertengahan salju itu loh. Wah, ini sangat mendukung ya untuk videografer ya. Masuk dengan beat yang dipersembahkan oleh si King Inertia nya sendiri, men. Wah, let's go lah, kita tonton lagi sekali. Ini dia King Inertia, let's go. Yeah, pull up green. Itu dia King Inertia mempersembahkan wildcard-nya yang berjudul Colored Dreams. Wah, keren banget ini. Wah ini kontestan yang paling gua demen ini, men. Apalagi dia seorang king ya, seorang raja. Wah, raja daripada inward bass itu sendiri. Wah, keren banget ini. Ya, itu dia persembahan gua tentang
Jackson King Inertia di ajang World Cup-nya di Beatbox Battle Unity 2022. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa kalian like, comment, and share ya. Dan jangan lupa kalian subscribe untuk menonton video ini, men. Saya juga bisa semangat untuk menyuguhkan video-video menarik seputaran Beatbox nanti. Oke, nama gue Ridho. Sampai jumpa di konten kita selanjutnya. See you the next time and salam, mamen. Goodbye.